warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maha santri kuliah solusi spiritual, para pemirsa semuanya rahimakumullah, muka-muka kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian atau kuliah solusi spiritual, saya mohon maaf kita belum bisa melanjutkan buku itu. Insyaallah nanti Jumat depan kita mulai lagi. Ini masih berusaha menghabiskan pertanyaan, tapi ya susah memang, minimal mengurangi sebanyak-banyaknya pertanyaan yang masih numpuk ini. Pertama, Ustadz, anak hiperaktif itu apa ada jinnya? Ada jinnya. Dibacakan apa? Kalau saya menyangkut dibacakan apa itu ya, sudahlah. Gini, mudahnya supaya penyelenggara tidak selalu bertanya soal dibacakan apa. Itu gini, mes, mudahnya. Kalau masalah itu menyangkut diri kita sendiri, maka bacakan atau baca atau ya, baca ya, sebanyak-banyaknya beristighfar. Sekali lagi, kalau masalah ini menyangkut diri kita, masalah kita sendiri, banyak-banyaklah beristighfar. Ini nasihat Syekh Hasan Bisri, juga dari Nabi SAW, juga tentu dari Allah SWT, bahwa orang punya masalah itu umumnya karena dosa diri sendiri, karena salah sendiri. Kita wajib, bukan wajib sih, kita harusnya buruk sangka pada diri sendiri. Jangan terlalu banyak baik sangka pada diri sendiri. Kalau kita ada masalah, segera balik ke awake dhewe, kakean dosa wis ngunae. Sehingga banyak-banyaklah beristighfar jika masalah itu menyangkut kita, diri sendiri. Ya tentu ada doa yang lain-lain, tentu ya Hizib Asma'ul Husna itu tentu sebagai dasarnya. Jika menyangkut orang lain, apapun masalahnya, ya, apapun masalahnya, berulang kali saya sampaikan, kalau sudah ada masalah siapapun, menyangkut apapun, utamanya baca Al-Fatihah atau bacakan Al-Fatihah atau suruh baca Al-Fatihah. Terutama kalau kita yang membacakan, ketika ihdinas siratal mustaqim, baca itu ayat, lintaskan dalam hati, ya Allah beri petunjuk dia, ya Allah mudahkan dia, dan seterusnya. Intinya ya, apa hajatnya orang yang konsultasi pada penjenengan waktu ihdinas siratal mustaqim itu. Anak ini misalnya, anak ini hiperaktif, apa ada jinnya? Ya jangan selalu kambing hitapan jin ya. Ya mungkin ada mungkin, tapi anak kecil itu justru tidak mudah kena jin sebenarnya, karena tidak punya dosa. Ya. Tapi memang bisa juga. Tapi yang jin itu indigo itu pasti jin itu. Kalau anak hiperaktif ya bisa jadi karena faktor-faktor ya anatomi tubuhnya, kemudian struktur psikologisnya bisa aja. Tapi bacakan Al-Fatihah. Keponakan saya sangat lambat berbicara. Lah aku iki ndak gak duwe ilmu ya apa carane supaya bisa berbicara. Sudah ndak usah mikir. Bacakan Al-Fatihah. Nek perlu diidoni late, ya janganlah, jangan. Nek sing idoni wong tuane gak apa-apa, tapi nek wong liya ya aja lah. Ada memang dukun yang gitu itu. Ya dukun tapi. Dongane kon mangap, didoni. Ya mutah langsung kira-kira.
Enggak, tapi kalau kalau terapis enggak mungkin lah. Jangan kalau ini ki, apa ini spiritualis, jangan dengan cara itu. Gila nih. Kalau kalaupun itu titik ya misalnya ditiup di air silahkan. Tapi ojo didon ya. Ditiup aja. Enggak apa-apa, ditiup. Nabi juga pernah meniup tangan beliau kemudian diusapkan ke tubuh beliau. Jadi kalau menyangkut orang lain, apapun masalahnya, induknya, induk doa adalah Al-Fatihah. Dan penjenengan punya vibrasi terbesar lu Fatihah lu. Di antara semua bacaan yang paling banyak sama baca apa? Fatihah kan? Jadi simpanan di hati ini, simpanan di diri kita ini, yoni kita ini, energi kita ini, secara spiritual paling banyak adalah Fatihah. Maka kalau kita baca Fatihah langsung ya vibrasinya besar karena sudah punya simpanan kita. Nenek Quran saya katamin akan gue pakai akeh sing ngatamni Quran. Paling posotok ngatamni. Gue pun kadang-kadang terpaksa. Tapi nek Fatihah, makanya pesan ulang saya, nikmati baca Fatihah. Hayati baca Fatihah. Masukkan, resapi. Biar Fatihah itu ada di diri kita. Kita memiliki vibrasi Fatihah. Vibrasi itu getaran, kekuatan, energi Fatihah. Jadi penyiaran baca Fatihah itu kalau bisa menikmati betul memang ya luar biasa. Istimewa banget. Fatihah itu istimewa banget. Induk segala doa. Bahkan induknya Al-Qur'an kan. Preambulnya Al-Qur'an itu Fatihah. Jangan pesa pale terus moco ngluwes, janganlah yo. Ya pancen iso sih. Salat lho gak eling belas sih lho. Bahkan mikir opo Fatihah jalan. Mengapa? Wis apal. Bukan apa jane ngapal. Ngapal itu kandhe sangke gak krasane gitu ya, itu ngapal. Ya maka saya anjurkan ya cobalah diusahakan waktu baca Fatihah itu rada dipenggak diri apa dipenggak ya Mas, dikendalikan diri kita, dikendalikan supaya kita itu ndak kemana-mana gitu. Pemenan nek pas salat ya iman banget. Iman banget pas salat Fatihah bablas. Wah ya janganlah ya. Ngono ya ngono ning aja. Ngono ya aja kebangetan lah ya. Salat itu kadang-kadang memang ya gitulah, itu umum sudah kita juga pernah ngalami, saya juga pernah ngalami begitu, tapi ayo kita nasihati. Kita sudah bertahun-tahun kuliah solusi spiritual masuk pancet ya kualitas Fatihah ya janganlah ya. Fatihah kita harus meningkat kualitas kita, kualitas bacaan kita maksudnya. Vibrasi Fatihah kita. Gitu nggih. Jadi nanti kalau ada apapun masalahnya, kalau menyangkut orang lain, sudah. Suruh baca Fatihah, di samping juga tentu baca doa-doa yang lain, tapi induknya itu sudah. Dan kalau penjenengan bacakan orang lain, ya bacakan Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri, terapis nomor wahid sahabat Nabi SAW, itu terapis paling top, yes. Abu Sa'id Al-Khudri itu top-topnya terapisnya. Orang yang datang minta yang bertombo, apapun, bacanya Fatihah. Dan satu kali beres untuk Abu Sa'id ya. Baca satu kali beres, awal ini baca 100 kali belum tentu ya. Tapi kalau orang gila memang 3 kali baca. Pagi, sore gitu. Ini ada yang orang majnun itu datang ke beliau, ternyata juga berbeda. Pagi 3 kali, sore 3 kali, dan itu 3 hari baru sembuh. Dan kalau jengking atau sakit apapun, sekali sebul beres. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah awal dia ya kutung rumah sana ya merasa diri, tapi yang jelas kita ini punya senjata, kita ini punya modal, kita ini punya andalan apa? Al-Fatihah itu disebut surat syifa. Nama lain Al-Fatihah itu sampai umul Quran, umul kitab dan banyak nama lain adalah surat asyifa. Apa asyifa artinya? Obat, terapi, penyembuhan, penyembuh ya, obat. Namanya itu obat. Surat ini namanya memang diberi nama obat. Nama lain memang banyak. Paling banyak surat itu yang punya banyak nama itu memang Al-Fatihah. Tapi untuk KSS yang kita kenal surat Al-Fatihah adalah surat Asy-Syifa. Gitu nggih. Okay?